kondisi kulkas ini masih sehat. Terlihat dari batang as kulkas ini belum pingget atau aus. Kanan kiri ini masih bagus. Lalu untuk crankcase kanan ini juga masih sehat. Karena waktu kita lepas kulkas, untuk bearing ini tertinggal pada crankcase. Kalau crankcase yang kurang sehat, biasanya bearing ini terbawa oleh kulkas. Ini untuk kondisi piston. Untuk piston ini seperti dimiling, ini dibikin coakan. Mungkin maksud dari milingan ini untuk menyimpan oli. Karena tiap ilmu mekanik ini berbeda-beda. Kalau untuk saya pribadi, saya nggak pernah menerapkan model seperti ini. Lalu yang ketiga, ini juga nggak efektif karena di sini terlihat ini masih terlihat seperti bekas ngejim atau ganset. Ini baret. Ini juga baret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami, Izin Project. Salam sehat dan sejahtera untuk teman-teman kawan seprofesi maupun kawan sehobi, khususnya di dunia otomotif roda 2. Pada video kali ini kita kedatangan RR New dengan keluhan suara berisik pada bagian silinder blok. Untuk diagnosa yang pertama, suara berisik ini bisa dihasilkan dari ring piston dan juga piston. Untuk lebih jelasnya, silinder blok nanti kita bongkar, kita cek satu persatu untuk komponen liner, piston, dan ring piston. Lalu keluhan yang kedua, pada area kopling, ketika buat jalan, pada gigi satu, kita lepas kopling pelan-pelan. Untuk kopling, itu terasa ndut-ndutan. Untuk indikasi, ini di area sekitar ampas kopling, bisa dari per kopling yang daya tekannya nggak seimbang, bisa dari plat kopling yang udah nggak rata, atau bergelombang. Untuk bagian kopling nanti juga kita cek satu persatu. Lalu keluhan yang ketiga, untuk pedal persneling ketika diinjak terasa keras. Indikasi bisa dari kampas kopling yang ketika kita kopling, untuk komponen kopling dia nggak bebas, atau juga bisa dari per pedal persneling dan per drum persneling. Untuk pernya dia terlalu keras. Tanpa perlu berlama-lama, kita bongkar silinder head, silinder block, dan juga bagian pak kopling. Thank you.
Ini silinder blok sudah kita lepas. Pada lubang resonator ini sudah disumpal atau ditutup lem porting. Ini bagian bawah. Ini udah kena porting. Untuk porting ini kategori ekstrim. Untuk portingan yang seperti ini kurang recommended. Ini lubang exhaust. Ini juga lumayan lebar untuk exhaust. Untuk kerugian dari exhaust yang terlalu lebar, yang pertama pada putaran bawah untuk mesin ini kurang tenaga. Lalu yang kedua, ini bisa memperpendek usia ring piston karena exhaust yang terlalu lebar pada bagian ring piston. Ini akan sedikit terdorong keluar. Jadi ring piston ini menumbur pada lubang exhaust. Di sini bisa kita lihat pada bagian pinggir exhaust ini seperti ada luka. Ini seperti bekas ring piston yang keluar melewati lubang exhaust. Untuk tinggi lubang exhaust blok 18mm yang masih standar ini berkisar 35, sedangkan yang sudah diporting ini berukuran 28. Untuk harian motor ini nggak bakal nyaman karena RPM ini mintanya tinggi. Untuk lebar exhaust ini berkisar 41, sedangkan standarnya ini berkisar 36. Untuk bagian bushpot ini sudah dipotong. Untuk yang masih standar, tingginya ini sama dengan yang sebelah depan. Lalu untuk keluhan si pemilik motor, selain suara berisik pada blok, untuk konsumsi bensin ini juga boros. Untuk silinder blok ini nggak layak pakai. Nanti saya share ke pemilik motor agar mengganti silinder blok dengan original baru. Ini untuk kondisi piston. Untuk piston ini seperti dimiling, ini dibikin coakan. Mungkin maksud dari milingan ini untuk menyimpan oli. Lalu pada lubang atas pen ini dibikin got. Mungkin tujuannya juga sama seperti pada bagian sini, untuk menyimpan oli samping. Karena tiap ilmu mekanik ini berbeda-beda. Kalau untuk saya pribadi, saya nggak pernah menerapkan model seperti ini. Yang pertama, pada ujung coakan ini runcing, ini bisa melukai liner. Lalu yang kedua, ini juga bisa merubah bobot piston. Lalu yang ketiga, ini juga nggak efektif karena di sini terlihat. Ini masih terlihat seperti bekas ngejim atau ganset. Ini baret. Ini juga baret. Kalau untuk saya pribadi, saya lebih memilih agar melandaikan pada sisi piston bagian rok piston atau bagian bawah piston. Ini dibikin chamfer atau radius. Ini fungsi agar oli bisa masuk lewat sela-sela piston. Lalu untuk cylinder head ini sepertinya masih standar, belum kena papas. Tinggi sekitar 28 sekian. Pada squeeze dan squeeze band ini juga masih standar. Jadi yang kita ganti itu cukup pada silinder blok lengkap dengan isi.
untuk kulkas sudah kita belah. Kulkas kondisinya masih sehat. Ini belum pernah belah mesin dari baru. Kondisi kulkas ini masih sehat. Terlihat dari batang as kulkas ini belum pingget atau aus. Kanan kiri ini masih bagus. Stang piston ini kurang layak pakai. Stang piston kita ganti dengan original baru. Speed magnet ini bekas potongan. Mungkin ini pengapian pernah dimajukan atau magnet ini digeser. Speed magnet juga kita ganti. Lalu untuk crankcase kanan ini juga masih sehat. Karena waktu kita lepas kulkas, untuk bearing ini tertinggal pada crankcase. Kalau crankcase yang kurang sehat, biasanya bearing ini terbawa oleh kulkas. Bearing ini tertinggal di crankcase. Ini menandakan rumah bearing yang ada di crankcase ini masih span atau masih sehat. Untuk crankcase sendiri juga masih sama, kondisinya masih sehat. Untuk bearing besok juga kita ganti dengan original baru Kawasaki. Karena bearing ini sudah berisik atau noise. Besok untuk part yang diganti, satu unit silinder block 18/5 lengkap isi seperti piston dan ring. Lalu stang piston, bearing kulkas kanan kiri dan juga bearing balancer kanan kiri. Seal kulkas ini wajib kita ganti. Lalu seal persneling luar dalam, seal gear dan seal selah. Seal full set kita ganti dan packing full set kita ganti. Ini tuh gear pengantar selah. Untuk baus kuningan ini mulai aus karena di sini terdapat kekocakan atau clearance yang terlalu banyak. Untuk gear pengantar selah ini harganya lumayan mahal. Ini berkisar 300.000. Lalu untuk menghemat biaya, untuk baus kuningan nanti kita repair. Baus kuningan kita ganti dengan baus kuningan yang baru. Jadi ini lebih murah daripada kita mengganti satu set gear pengantar selah. Karena yang aus itu cuma pada bagian bushing, bukan pada bagian gear. Ini untuk video part 1, yaitu restorasi mesin Ninja RR New tahun 2014. Pada part 1 kita belah mesin full. Lalu pada video part 2 nanti kita lakukan perakitan mesin seperti pemasangan kulkas, bearing kulkas dan juga silinder block yang baru. Ditunggu untuk kelanjutan video restorasi mesin Ninja RR New tahun 2014. Saya rasa sudah cukup untuk konten kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan yang belum subscribe, saya harap teman-teman berkenan untuk subscribe agar saya lebih bersemangat membuat konten yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.